Tugu Lam Alif yang berada di depan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki pesan mendalam. Satu di antaranya tentang ketauhidan. Mengandung makna La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Alasan dipasang di depan kantor bupati supaya menjadi pengingat bagi siapapun, terutama para birokrat, agar selalu ingat Allah dalam setiap langkah. Terlebih, semua yang ada di tugu tersebut mempunyai makna, mulai dari anak tangga sebanyak 17 buah yang merupakan jumlah rakaat sholat wajib, hingga penopang huruf lam alif sebagai simbol kitab suci dan hadis. Dengan semangat gotong royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius islami, berdaya saing, dan sejahtera. Begitulah visi yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan dijabarkan ke dalam 4 misi. Salah satunya mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional. Visi itu bukan hanya slogan, ya, tapi sebuah upaya yang dibangun untuk membangun nilai-nilai keagamaan secara utuh. Karena yakin dengan nilai keagamaan yang terbangun dengan utuh, masyarakat kita menjadi masyarakat madani, yang insya Allah masyarakat yang produktif, masyarakat yang cinta tanah airnya, masyarakat yang akan membangun untuk kemajuan bangsanya. Berdasarkan data dari Kementerian Agama yang dirilis pada 2019, di Kabupaten Tasikmalaya ada 1.318 pesantren dengan puluhan ribu santri. Namun, bila melihat angka yang dimuat dalam laman Open Data Jabar, jumlah pesantrennya lebih banyak lagi. Pada 2021 tercatat ada 1.344 pondok pesantren, sehingga Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Barat. Tak heran banyak orang yang menyebutnya sebagai kota santri. Kendati Sekda Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zain menegaskan bahwa visi religius islami bukan slogan semata, tapi fakta tidak sepenuhnya begitu. Nilai-nilai keagamaan belum mendarah daging dalam tubuh birokrasi. Hingga hari ini korupsi masih bersemi di Kabupaten Tasikmalaya. Bukan hanya oleh 1-2 orang, tapi melibatkan banyak pihak. Salah satu kasus korupsi yang mengejutkan publik terjadi pada 2018 lantaran dilakukan sekretaris daerah. Bukan hanya Sekda, sejumlah ASN juga terlibat dalam kasus tersebut. Ada 5 orang abdi negara lain yang bergotong royong merampok uang rakyat, termasuk 3 orang warga swasta. Totalnya ada 9 orang dan semuanya dinyatakan bersalah. Dalam kurun waktu antara 2018 sampai 2022, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya telah dan sedang mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan banyak pihak dengan beragam modus. Pada 2018 ada kasus korupsi dana aspirasi tahun anggaran 2017 yang menyebabkan kerugian negara sebanyak 878 juta rupiah lebih. Pelakunya adalah Kepala Desa Sukahening dan Pelaksana Teknis Tim Pengelola Kegiatan Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening.
Keduanya sudah divonis bersalah. Namun, anggota dewan yang disebut-sebut meminta jatah 30% dari dana aspirasi tersebut bebas dari jeratan hukum. Padahal, dalam sidang yang digelar pada 7 Oktober 2019, terdakwa terang-terangan menyebut soal jatah 30% tersebut. Dari dana aspirasi sebanyak 2,1 miliar rupiah, anggota dewan tersebut mendapat jatah sekitar 267 juta rupiah. Kasus serupa terjadi juga di Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja. Kepala desa setempat didakwa lantaran menyalahgunakan bantuan keuangan pada tahun anggaran 2018 dan 2019 sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 543 juta rupiah lebih. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 5 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Kendati sudah banyak orang yang dijerat hukum lantaran maling uang rakyat, kasus korupsi di Kabupaten Tasikmalaya tidak lantas berhenti. Bahkan pelakunya bukan hanya di tataran eksekutif, tapi sudah menyebar ke lembaga-lembaga pendidikan. Tidak cuma dilakukan birokrat, tapi menyeret guru dan pegiat keagamaan. Di tahun 2020, kami juga telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya kepada lembaga kemasyarakatan, keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam perkara ini kami telah menetapkan 9 orang tersangka. Kami telah menetapkan 9 orang tersangka karena kerugiannya pun luar biasa besar, kurang lebih di sekitar 5 miliar. Dalam perjalanannya perkara ini telah berhasil kami sidangkan dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi di tahun ini telah putus dan beberapa miliar kami telah berhasil menyelamatkan. Ada yang telah mengembalikan 700 juta, ada yang mengembalikan 330, bahkan ada yang cuma nilai 30. Jadi total yang telah diselamatkan sekitar 1,2 miliar untuk perkara hibah tahun 2018. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Hasbullah, menjelaskan, hingga saat ini Kejari Kabupaten Tasikmalaya masih melakukan penyidikan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi. Ada 3 kasus yang sedang ditangani, yakni korupsi dana hibah dari provinsi kepada lembaga keagamaan pada tahun anggaran 2020, korupsi pemotongan dana program Indonesia Pintar untuk siswa SMA dan SMK, dan korupsi pemberian kredit oleh BPR Cipatujah. Dalam 5 tahun terakhir, Kejari Kabupaten Tasikmalaya telah menyelamatkan uang sebesar 2 miliar rupiah lebih dan sudah disetorkan ke kas negara. Diperhitungkan uang penyelamatan itu akan bertambah banyak lantaran masih ada kasus-kasus korupsi yang sedang diselidiki. Selain melakukan penindakan dari penyidikan sampai sidang, Kejari Kabupaten Tasikmalaya intens melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi, mulai penguatan peran internal kejaksaan hingga eksternal, seperti melalui program Jaksa Jaga Desa. Sepanjang kami menangani perkara tindak pidana korupsi ini ada beberapa hal yang mungkin perlu pembenahan. Yang pertama terkait aturan terutama dengan hibah ini. Mungkin aturannya perlu diperketat. Perlu dipertegas lagi bagaimana mekanisme pelaksanaannya harusnya seperti apa, pertanggungjawabannya bagaimana. Kemudian juga dari SDM-nya. Dari SDM-nya memang betul-betul yang dipilih. Baik pejabatnya maupun si penerimanya memang harus diberikan pemahaman terlebih dahulu terhadap dana yang diberikan ini untuk apa dan bagaimananya sehingga sama-sama mempunyai pemahaman. Nah, itu menjadi PR kita bersama untuk membenahi agar korupsi menjadi berkurang bahkan sampai tidak ada di negeri ini. Yeah.
Sudah digaji besar, kerja tidak capek, bahkan kebutuhan hidup dijamin sampai meninggal dunia, kenapa hingga kini masih ada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi? Salah seorang mantan birokrat menjelaskan alasannya. Menurutnya, birokrasi bermental korup sudah terjadi sejak lama dan sampai sekarang masih seperti itu. Hampir setiap pekerjaan yang berasal dari birokrasi harus selalu melalui pintu suap. Ada kewajiban yang mesti dikeluarkan jika ingin mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Mulai staf sampai level pimpinan hampir semuanya bermain kotor. Mereka yang memegang prinsip kejujuran bakal digilas sistem korup yang sudah mendarah daging. Beragam cara yang dilakukan untuk meminimalisir perilaku bobrok seperti itu tidak banyak mengubah keadaan. Agenda reformasi birokrasi yang menghabiskan dana besar hasilnya jauh panggang dari api. Ada PNS baru dengan idealisme baru. Mohon maaf, masuk ke tatanan birokrasi. Melihat dan akan berubah dalam waktu 3 bulan. Idealismenya akan habis. Karena memang terkondisikan seperti itu. Dan itu berlanjut dari sejak zaman apa itu sampai sekarang. Bahkan sekarang lebih terluka. Kalau ini dibuka semuanya, orang tidak akan mengakui bahwa itu tidak ada. Birokrasi kami tidak seperti itu. Bohong, karena mereka di sana semua. Anak-anak baru yang dengan idealisme itu 3 bulan dijamin akan berubah. Karena situasinya seperti ini. Hari ini makan siapa? Masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi hingga hari ini, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zain mengatakan hal itu hanya kasuistik, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Pemerintah daerah masih terus berupaya untuk memperbaiki birokrasi. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta memperbaiki roda birokrasi agar bisa berjalan pada jalur yang semestinya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem manajemen ASN, diantaranya menerapkan sistem merit. Dikonfirmasi apakah benar mental korupsi sudah mendarah daging dalam tubuh birokrasi, seperti adanya setoran haram dalam setiap pekerjaan dari pemerintah? Beginilah jawaban Muhammad Zain. Hal-hal lain yang tadi perlu kita perbaiki, apapun, karena semua sudah tersusun dengan kita ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kita sedang terus berupaya untuk memperbaiki semua, tapi tadi berawal dari pribadi-pribadi kita masing-masing.